semua ya. Siang hari ini hari Minggu tanggal 4 Juni 2023. Siang hari ini akan diberangkatkan bus ALS Nopin 388 dengan Jinju Bang Hombing ya. Ini merupakan trip Malang Solo Medan dengan kelas eksekutif ya ini ya. Dimana bus ALS Nopin 388 dengan bodi jet bus 3 Voyager MHD ini ya, dan bermesin atau bersasis Mercedes-Benz OH 1626. Nampak sudah ready semua, sudah bersih semua, dan ini sebentar lagi mesin akan dinyalakan ya. Kita tunggu saja, para kru lagi bersiap-siap. Ini untuk rute dari ALS Nopin 388 yang menuju Kota Medan dari Terminal Arjosari. Ini akan melewati Kota Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Nganjuk ya. Jadi kalau Jawa Timur via lintas selatan, dan nanti masuk di tol Nganjuk langsung jos menuju Merak ini. Oke, kita tunggu keberangkatan atau persiapan dari bus ALS Nopin 388 dengan julukan King of Malang. Oke, ini tampilan dari belakang bus ALS Nopin 388 dengan julukan bintang 5 sportif patah Jatim ya ini ya. Dan di situ ada stiker add slip bus air suspensi, dimana ini menggunakan sasis 1626 ya. Dan untuk kepetan ini teman-teman ya, seperti ini, jauhkan jarak dekatkan hati, ini menjadi ciri khas dari Armada 388. Oke, oke, dan di sini kita lihat ALS Nopin 351 dan 347 lagi pengecekan kondisi ya ini ya. Nampak para kru bersibuk menyiapkan armadanya masing-masing ini. Untuk keberangkatan besok 347 dan lusa 351 ini. Oke, mesinnya sudah dihidupkan bersama Bang Hombing, driver 2. Bang Galung. Terima kasih. Khas suara dari keluar anginnya ya teman-teman ya, 388 ini.
Kok bisa gitu ya suaranya anginnya bang ya? Kasih motor bang. Ada Bang Putra. Bagasi 1626 ya teman-temannya, tembus. Kita lihat suara anginnya khas ya teman-temannya. Abang ikut? Ikutlah bang, Medan. Jangan cuma di Jawa aja, jalan di Medan. Tunggu tanggal mainnya, Bang Gut. Nanti lah, mau keluar baru lagi. Nih suara anginnya ya teman-teman ya. Oke, ini Bang Hobing sudah dari loket ini teman-temannya. Sebentar lagi akan berangkat menuju Kota Medan ini. Ada nih Bang Hobing ya? Ya, persiapan keberangkatan hari ini menuju Kota Medan bus LSUP 388. Saya akhiri dulu ya untuk video hari ini dari Terminal Lesusari Kota Malang. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk semuanya saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.